Nah, teman-teman, kebetulan pas saya lagi jaga toko, kebetulan Rizky datang. Mari kita tanya. Ki, calik diri deh, Ki. Si Bak Ucan. Kenapa calik di Bak? Kita bahasa sekolah. Bahasa sekolah, iya sekolah. Kita di sini. Kita ini kelas berapa ya sekolah? Kelas 1. Kelas 1 SD? Iya. Semam can ini? Iya. Dek mam? Iya. Mam belanya? Kayak didik mam apa? Ayo jenon mam nak? Iya. Jeng nok? Jeng daging? Iya. Hah? Dope, siap. Ki, kan dia kenal lah Ki. Hari ayo nak? Cicing sarang saha? Mama. Mama nu? Ere. Oh, sarang mama sambung. Oh. Hai, kita gaduh lancar tuh. Gaduh. Gaduh? Di mana? Di Bandung. Di Bandung. Gaduh adi. Adi. Ayo lancar kita awewe apa lelaki? Awewe. Awewe. Untuk nikah. Sahana nih? Tempit. Oh. Ki, kadir. Coba tinggal. Wajar iki hoyong pesantren. Hoyong pesantren, pecunah mah. Ayong na. Oh, sekolah bari pesantren cenah mah. Pesantren. Oh, alih. Rizky Senja Putra ayeuna kelas 1. Mama keur ninggal teh umur Rizky kelas 2. Keur mama mau teh nyoncor sekolah, Rizky kelas 2 mah. Gitu, mama mau teh karena ku sakit benernya. Wow. Ayeuna Rizky kelas 1 umur 8 tahun. Bapak kelas 3. Bapak mau ayeuna teh Rizky teh kudu nama kelas 3. Nah, kelas 1 keneh meureun. Balikan deui. Balikan deui. Da ikeh yang pesantren teu? Itu. Itu. Acar nu hoyong pesantren na ka ditu ka cereok sareng Pak Haji. Ayeuna can ibak iki. Cari bak, can mam, ya, mam ya, jadi jelas. Nama nanti Rizky, nanti Sonjaya. Rizky Sonjaya. Dia, ini anak yatim piatu, yang ditinggal ibunya sejak umur 2 tahun dan ditinggalkan ayahnya di usia 8 tahun dan ayahnya meninggal kurang lebih sebulan dua bulan ini. Rizky ini punya kakak satu di Bandung, namun dia memilih tinggal bersama ibu tirinya. Rizky ini anak pintar. Semoga Rizky ini bisa jadi orang hebat, orang sukses. Amin. Mohon doanya buat teman-teman, buat Rizky. Aina tacan mam. Kayak mam mau nanya. Terus gak dua artis. Jajan. Aina ai jajan. Ayo. Ai jajan sok di mana ini? Ukeunan. Sok ukeunan bae. Tadi Rizky ada ke saya datang ke sini kebetulan lewat saya panggil. Sekarang Rizky, jam 11-an, hampir tengah 11. Rizky mau saya ajak makan. Dia itu tinggalnya di sini bersama ibu tirinya. Saya tanya Rizky tadi mau pesantren. Dia jawab enggak mau. Udah nanti tidak akan saya paksakan dulu. Tapi sekarang saya akan membawa Rizky. Iki atel ki. Taki nanya. Eta kukuna hari deung ki. Iyo urang mam heula yuk. Mam. Kalbat kali ya, kalbat. Kalbat iki na kalbat mam. Hah? Jadi mah. Oh, jadi mah.
tadi atas mesiar sok dibuka. Tangannya was juga lah, di payu lah. Sok kera mam kasep imamnya singka warek. Sekarang Rizky lagi makan sama telur. Dia tadi bilang gak mau sama ayam, pengennya sama telur. Mudah-mudahan Rizky ke depannya bisa menjadi orang sukses, berbakti dan berguna bagi agama dan negara. Rizky ini anak baik dan anak pintar, dia cukup mandiri sekali. Wah, dia lagi makan nih, minum. Waduh. Soki di mam kaseur kawareg. Ke upami oyong mama. Kukun ada catutannya lah di dia sok. Ah, di pasien lah tak catut. Nah, iki anak soleh, anak pintar, lagi bersihkan kukunya yang pada hitam-hitam. Aduh, Rizky Sonjaya Putra, betul? Waduh, semoga Rizky cita-citanya menjadi apa, Rizky? Pembalap liar. Waduh, ah, punya pembalap liar? Jangan pembalap liar, jadi polisi, jadi dokter. Rizky teh ingin menjadi pembalap liar. Kenapa jadi pembalap liar? Mr. Titis mah jadi dokter, jadi polisi. Masa jadi pembalap liar? Kan ditangkap polisi di penjara. Ayo. Kayak setelah itu kukuna dikeretan kebersih kena ibaknya. Jadi kayak kuah dipang siapun acukna. Mohon. Kakuna terus bersih. Sadaya. Kakina encan. Terus bersih sadaya. Yo. Nah, iki ibak ayeuna heuh. Aya di kamar mandi di itu nya, di peker heuh. Teh dituduhkeun ku teh kena diacuk di dang acuk mah ya. Ganti acuk nu ieu, heuh. Pakai sampo di itu aya, heuh. Kebersih. Oke. Kam. Yuk. Rizky sekarang sudah mandi. Sekarang Rizky mau kemana? Mau amang? Berdamang? Nah, yuk. Pakai jajan, nak. Ya. Ya. Nah, berdamang. Kayak dicukurnya, jangan adangnya. Awas, nyebrang, nak. Ya. Rizky sudah ganteng, sekarang mau main katanya. Waduh. Oh,